Pada pekan ke-27, PSIS Semarang akan menghadapi Persita Tangerang. Berikut ini head-to-head dari kedua tim. Sementara ini, PSIS Semarang menempati posisi ke-8 dengan koleksi 34 poin dari hasil 10 kali menang, 4 kali hasil imbang, dan 10 kali menelan kekalahan. Sedangkan Persita Tangerang menempati posisi ke-10 dengan koleksi 32 poin dari hasil 9 kali menang, 5 kali hasil imbang, dan 10 kali menelan kekalahan. Sejauh ini, lini serang PSIS sudah melesatkan 28 gol, sedangkan Persita Tangerang mengoleksi 31 gol. Di lini pertahanan, gawang dari PSIS Semarang sudah kebobolan 30 gol, sedangkan gawang dari Persita Tangerang sudah kebobolan 37 gol. Berikut ini prediksi line up dari PSIS Semarang yang akan diturunkan melawan Persita Tangerang. Di posisi penjaga gawang, Adi Satrio. Di lini pertahanan, Rian Adriansyah, Wahyu Prasetyo, Pedhayanto, dan Taufik Hidayat. Di lini tengah, Lutfi Kamal, Puji, dan Predian Wahyu. Dan di lini penyerangan, Wawan Febrianto, Pitinho, dan Octavianus Fernando. Laga ini pun akan dihelat pada hari Sabtu, 25 Februari 2023, pukul 15.00 waktu Indonesia bagian Barat. Admin prediksi, PSIS Semarang akan menang 2-0. Prediksi kalian, berapa skor nih di laga ini? Tulis di kolom komentar ya guys.